kan Facebook. Ha, ni kita nak cakap pasal bila orang tua guna teknologi-teknologi yang moden ni, satu cabaran eh, macam tadi. Tapi kan kalau cakap pasal tadi tuan kata media sosial, tapi saya rasa saya pada media sosial juga sebenarnya macam mana kita nak cegah ni daripada orang-orang tua lah, sebagai contoh orang-orang lebih senior ni, supaya mereka ni tidak menjadi mangsa, tidak terjerat sebenarnya. Okey, itu satu media sosial, tapi yang luar daripada media sosial ni. Okey. Untuk makluman awak semua, kebanyakan mangsa yang kena scam datang puncanya daripada media sosial. Dia mesti datang daripada media sosial. Kita tanya, mana you tengok iklan tu? Media sosial. Daripada mana you tekan link tu? Media sosial. Daripada mana you tahu pasal benda tu? Semua kata media sosial. So penting untuk kita tahu etika menggunakan media sosial. Kenapa scammer menjadikan media sosial satu tempat untuk mencari mangsa? Mudah saja. Sebab media sosial, saya ambil contoh contoh Facebook. Semua orang ada Facebook dah sekarang. Sama ada muda ke tua ke, semua ada Facebook. Kalau kita sebagai nelayan, kita akan akan menjala dan memancing ikan di tempat yang mana? Tempat yang banyak ikan. So Facebook ni adalah salah satu tempat banyak target-target atau mangsa yang berada dalam tu. Sebab dia trending, sebab semua orang ada Facebook, sebab semua orang mudah terpedaya dengan, saya cakap contoh Facebook semua orang mudah terpedaya dengan tawaran-tawaran iklan di situ. Hanya tunjuk duit saja, hanya tunjuk kipas duit, tunjuk kereta mewah yang diorang pakai, orang mudah tertarik. That's why kalau kita kata media sosial menjadi satu tempat, saya panggil lah macam shopping center untuk dia menjala dan menangkap ikan. Dan dengan umpan-umpan yang mudah, dengan menunjukkan kekayaan kemewahan yang diorang boleh tunjuk, maka ikan-ikan ni akan makan diorang punya umpan. Tadi ada tanya, selain media sosial, apa lagi, bagaimana skamer datang kepada mangsa? Daripada handphone juga, yang mana skamer ni akan menghantar pelbagai mesej. Mesej itu akan menawarkan pelbagai iklan, pelbagai benefit, pelbagai hadiah, pelbagai tawaran. Macam tadi kita ada cakap kan, tawaran apa, bantuan-bantuan, bantuan lah kan. Tip yang paling mudah, jika yang penghantar tu anda pun tak kenal siapa, anda semak terlebih dahulu. Katalah tawaran tu daripada kementerian so and so, you kena call kementerian tu dapat pengesahan untuk tanya. Tuan, tip tu bagi satu dulu.